Sederalun penggemar musik di kota Ostrava, Republik Ceko, menikmati konser dari mobil mereka di tengah wabah corona. Ini adalah konser pertama terbesar di negara itu dengan penonton yang hanya diperbolehkan tetap berada di dalam mobil mereka. Pertunjukan musik yang menampilkan band Mirai ini digelar di lingkungan industri Lower Vitkovice. Penyelenggara menyatakan bahwa total tiket dengan kapasitas 500 mobil habis terjual. Penonton tidak diizinkan meninggalkan kendaraan dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Hanya membunyikan klakson atau menghidupkan lampu sein berbelok yang diperbolehkan untuk memberi apresiasi penampilan band Mirai itu.